Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiding Nilsius Edit Cover Aisyah Lovers, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Oke, langsung saja mengawali informasi pada pagi hari ini di hari Minggu yang cerah ini. Kita bagikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Di sini dari Instastory Ayu Ting Ting membagikan kebahagiaannya berlibur di Inagro. Wow, Ayu Ting Ting bersama Derajat Family sedang berlibur di Inagro ya. Suasananya sangat rapi, bersih dan nyaman, begitu kata Ayu Ting Ting. Dan melihat kamar mandinya, wow, sangat bersih, indah, cantik sekali, nyaman dipakai. Dan ini instastory Ayu Ting Ting dari akun Instagram Rosma Alfa It's Liburan Derajat Family. Mustafa Basri, sejuknya hari ini melihat yang indah-indah. Bun Klimbil berharap dari tadi malam Mas Aditnya ikut, ternyata hanya The Rozak Family. Hamba Allah, Mas Aditnya kemana? Mas Aditnya masih kerja kali ya, makanya The Rozak Family nanti insya Allah mungkin Mas Aditnya akan segera mengikuti Ayu Ting Ting. Dan kabar-kabar beritanya juga, di sini Ayu Ting Ting akan melakukan pra-wedding bersama Ayu Ting Ting. Kita tunggu saja kabar gembiranya dan foto-foto kebersamaannya Ayu Ting Ting Adit Jayusman. Semoga bahagia selalu. Isi Hasna itu lokasi di Bogor. Ayu, ada acara apa ya di sana? Dari Andir R189 prawet. Lah sayang Umi 86, setiap waktu, setiap hari dan setiap detik rasa deg-degan melandaku. Ayu yang mau merit ke Ella yang benar-benar gak sabar ya guys. Semoga lancar ya Ayu sampai hari H. Amin ya robbal alamin. Revolt from Rosma Alfaiz. Akhirnya muncul juga yang ditunggu-tunggu. Itulah bentuk kegembiraan para fans Ayu Ting Ting yang mendengar Ayu Ting Ting yang insya Allah sebentar lagi akan melepas masa kesedihannya. Kita doakan semoga semuanya lancar untuk The Rozak Family. Selamat berlibur, semoga bahagia selalu. Untuk para fans Ayu Ting Ting, selamat menyaksikan keseruan Ayu Ting Ting bersama semua keluarga di Inagro. Di sini Ayu Ting Ting bersama keluarga. Semoga Adi Jayusman segera menyusul ya untuk melaksanakan prawednya. Semoga saja begitu. Amin ya rabbal alamin. Mimin tunggu foto-foto kebahagiaannya Ayu Ting Ting Adi Jayusman. Semoga hari ini memberikan kebahagiaan dan vitamin-vitamin serunya. Jangan lupa like, comment, serta subscribe, nyatakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.